Kecelakaan beruntun 4 truk terjadi di Jalan Lingkar Luar Salatiga, Jawa Tengah. Akibatnya seorang kernet truk meninggal, 3 luka parah dan 7 ekor sapi mati. Kecelakaan beruntun di Kelurahan Suku, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah terjadi Selasa dini hari. Bermula dari truk trailer tanpa muatan yang melaju dari arah Solo menuju Semarang, diduga mengalami gagal fungsi rem menabrak truk muatan berisi 14 ekor sapi hingga terdorong dan melompat berpindah ke jalur berlawanan. Kemudian menabrak 2 truk lainnya dari arah berlawanan. Ketiga kendaraan baru terhenti setelah masuk ke dalam parit dan tertimpa pohon. Juga mengalami gagal fungsi rem, kemudian sampainya di TKP, dia menabrak truk muatan sapi. Dan truk muatan sapi itu terdorong ke arah berlawanan, ya, di mana ada 13 sapi yang dimuat. Kemudian truk yang mengalami gagal fungsi rem tersebut masih melaju, kemudian membentur truk lainnya, yaitu satu truk kontainer juga, kemudian meninggal bagian belakang, ya. Kemudian selanjutnya juga membentur truk juga. Akibat kecelakaan, kernet truk muatan sapi tewas terjepit kabin truk, 7 ekor sapi mati, dan 3 lainnya luka. Kecelakaan juga mengakibatkan jalan lingkar kota Salatiga di kedua arah ditutup sementara, guna proses evakuasi kendaraan. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.